Hai, namaku Riza. Umurku 10 tahun atau alias 5 SD. Ia sangat suka bermain bola bersama teman-teman. Dan ini Wiza, ini Zaki, ini Dadi, dan si cantik Putri. Terima kasih. Sama-sama. Inilah kisah kami bersama. Suatu hari nan indah, hiduplah seorang anak yang bernama Riza. Selang 5 bulan setelah kelahiran Riza, ibunya pun meninggal. Duka-duka yang dirasakan keluarganya. Ibu, kenapa meninggalkanku sangat cepat? Sabar, Riza. Ini semua cobaan. Iya ya. Kalian yang bingung, kok 5 bulan sudah berbicara? Karena Rizanya itu memang sudah sekitar 4 bulan sudah bisa berbicara. Singkat cerita, ibunya pun dimakamkan. Setelah pulang, Riza nangis sampai 2 hari full. Dan ibunya Riza pun sudah tenang di alam sana. Pembelajaran akan dimulai setelah pesan-pesan jeda pariwata berikut ini. Masih di video ini, soal yang pertama, pembelajaran apakah yang kita dapat? Dan yang kedua, ketikkan hasil jawabanmu di kolom komentar di bawah atau berikan jawabanmu kepada ibumu. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Santi Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye.